Chic. Chic Sadhu. Baik, nampaknya pertandingan akan segera dimulai lagi. Selamat siang para penonton yang sedang mengakses daring. Kembali lagi di acara. UT Batam High School Futsal Championship 2022.
Oke, baik, kembali lagi bersamaku Uci dan juga Bung Denny yang akan memandu jalannya perebutan juara 3 dan 4 yang akan mempertemukan antara SMA 25 yang akan menghadapi SMA 16. Ya, benar sekali Uci. Sepertinya ini akan menjadi babak yang sangat seru di mana untuk mendapatkan juara 3 ya Uci ya. Iya, perebutan juara 3. Yang belum bergabung dengan live streamingnya Tribun Batam bisa dikasih linknya ya kawan-kawan. Dan bagi yang pengen langsung bergabung di Stadion Utama Temenggung bisa langsung masuk aja ya, gratis tanpa dipungut biaya. Ya, benar sekali. Baik, tidak ada bosan-bosannya kami mengucapkan terima kasih kepada penonton dari yang sudah senantiasa mengikuti pertandingan dari awal hingga hari ini. Dan tetap stay tune di YouTube kami. Dan terima kasih juga yang sudah datang ke area tribun. Oke, baik, terlihat di layar kaca pemirsa ya, yang dari SMA 25 mengenakan kostum berwarna biru tua atau biru dongker dan dari SMA 16 mengenakan kostum berwarna abu-abu. Ya, benar sekali, tampak terlihat mereka sedang pemanasan untuk melakukan pertandingan hari ini. Gimana nih Bung Denny, walaupun ini perebutan juara 3-4, apakah menyuguhkan permainan yang cukup sengit seperti di semifinal tadi? Atau malah sebaliknya? Kalau saya lihat, ini akan menjadi pertandingan yang cukup memanas ini. Karena perebutan juara 3 itu juga lumayan meningkatkan adrenalin. Atau segi dari segi gengsi juga lumayan begitu Ci. Baik, nah Tribuners yang baru menyaksikan ini terlihat juga ya ada lampu-lampu sorot. Ya, hari ini bukan hanya pertandingan saja karena nanti akan penutupan seremoni juga ya Uci ya. Iya, akan ada siapa sih? Agak-agaknya akan ada bintang tamu nih. Waduh, siapa nih? Siapa kira-kira ya? Buat yang penasaran, ikuti terus ya perjalanan ini di streamingnya kita. Bakal ada sesuatu yang seru yang akan ditampilkan hari ini. Karena hari ini adalah jelangnya semifinal dan grand final, ya kan Uci? Betul sekali. Nah, tak lupa ya Bung Denny, nanti bakalan ada bintang tamu. Bakal ada bintang tamu yang akan menutup, mungkin jadi penutup nih Bung. Ada Bung siapa nih? Bung Marvin Alexa Wosiri. Siapa ini Bung? Nah Bung Denny, selain ada pertandingan, nanti juga akan diumumkan nih pemenang top score, best player dan juga supporter kreatif yang telah mengikuti jalannya pertandingan. Yang telah mengikuti rangkaian acara UT High School Futsal Championship 2022. Ya, bisa kita lihat sepertinya pertandingan akan dimulai.
sama adiknya tuh nggak datang. Mana? Ini cuma adiknya datang. Adiknya siapa? Adik ini lah tuh. Adiknya kan? Ya lah. Mas siapa itu? Oh Raihan ya. SMA 25. Belum apa-apa sudah mulai ini ya, sudah mulai menggebrak nih kayaknya Uci. Betul sekali. Nah, sepertinya pemain nomor punggung 10 yang selalu mencuri perhatian berada di belakang ya, Bung Denny. Iya, benar sekali. Oke, nampaknya dari SMA 16 mulai membangun serangan. Oh, takatik. Oh, apa yang terjadi? Di blocking saja. Kali ini oh, nomor 12. Oh. Hampir saja. Oke, menghasilkan tendangan sudut dari sepak pojok SMA 25. Tendangan ke dalam dilakukan oleh SMA 16. Membangun serangan dari sisi kanan. Oke. Okay. Kali ini serangan dari sektor sebelah kanan. Nomor 12 tendangan langsung, namun sayang sekali. Bola keluar lapangan. Tendangan masih berada di samping gawang. SMA 16. Otak-atik bola. Nampaknya ini masih belum terlalu panas nih. Iya, Uci. Masih awal-awal. Masih awal-awal. Menit berapa ini? Baru menit 2. Oke.
Bagi Tribuners yang baru bergabung, ini merupakan pertandingan perebutan juara 3 yang mempertemukan antara SMA 16 menghadapi SMA 25, di mana SMA 16 mengenakan kostum berwarna abu-abu dan dari SMA 25 mengenakan kostum berwarna biru gelap. Ya, benar sekali. Dan kami ucapkan selamat datang untuk penonton daring. Oke, SMA 16, otak kanan otak kiri, sana masih bermain di dalam kandang. Oke, masih mencari rekan. Oke, nomor 12 dari SMA 25 masih mencari rekan. Apa yang terjadi? Menguasai bola sendirian. Di blocking saja. Kali ini serangan dari SMA 16. Oke, apa yang terjadi? Di blocking saja oleh SMA 16. Masih mencari rekan. Otak sana, otak sini. Kosong kali ini. Wow, gol kali ini dari pemain nomor punggung 7. Luar biasa memang. Tanpa pengawalan ya Bung Denny tadi. Oke, kembali SMA 16 membangun serangan. Kak, sepertinya akan ada kesempatan ini untuk mendapatkan juara 3 tanpa pengawalan lagi. Hampir saja. Ada apa nih dengan lini pertahanan dari SMA 25? Ya, sepertinya agak terkecoh ini tadi, Uci. Oke, siap menendang dari SMA 25, mencari rekan, membawa bola sendirian. Oh, bola keluar lapangan. Oke, otak atik kanan kiri, mencari rekan dari SMA 25. Oke, di sana ada nomor 8, membawa bola sendirian. Saling berebut bola ini, Uci. Ada benturan. Apakah terjadi tendangan bebas atau tendangan penalti? Oh, tendangan bebas, Bung. Tendangan bebas ya, Uci. Kali ini akan diambil oleh pemain nomor punggung 12 dari SMA 25. Ya, benar sekali. Berapa meter aja nih dari gawang? Sekitar 5 meter dari gawang. Akankah ini akan menjadi peluang? Akan menyamakan skor satu sama. Kita bisa lihat. Nah, dari sisi kanan. Oke, langsung saya tendang. Apa yang terjadi? Masih bisa dihalau. Ditendang saja oleh kiper dari SMA 16. Tendangan ke dalam. Oke. Tendangan lagi. Tensi pertandingan sudah mulai memanas. Oke, nomor 8, otak-atik berikan kepada rekan, tetapi masih bisa diblocking oleh SMA 16. Kali ini serangan dari SMA 16. Kosong, sayang sekali kapten dari SMA 16. Hampir saja mencetak gol tambahan untuk. Oke, nomor 8 sendirian. Disambut oleh nomor 12. Apa yang terjadi? Membangun serangan dari SMA 25, tetapi masih
jauh. Menghasilkan tendangan sudut untuk SMA 25. Dibuang saja oleh lini pertahanan dari SMA 16. Ya, benar sekali. Wah, euforia penonton ini memadati lapangan. Oke, bola keluar lapangan. Ya, SMA 16 mulai langsung saja tenang ke depan. Sana ada rekannya sedang mencari rekan. Oh, bisa. Lalu kali nomor 10. Oh, ya. Langsung saja. Sayang sekali Bung Denny. Ya, kembali lagi bermain di kandang SMA 16. Nomor 6 membawa bola. Diberikan langsung kepada rekan yang di depan. Sendirian. Oh. Terjegal ya, Bung? Terjegal sedikit. Menghasilkan tendangan bebas. Berbahaya juga nih, Bung, berada di depan gawang. Ya. Akankah SMA 16 mampu menambah pundi-pundi golnya nih, Bung Denny? Cukup. Ya, kita lihat saja. Deg-degan juga nih, Bung, berada di depan soalnya. Loh, kipernya maju. Oke, mungkin ini strategi dari SMA 25 ya, Bung. Oke. Langsung saja tendang. Oh, masih bisa diblocking oleh SMA 25. Oke, dari SMA 16 menguasai bola. Oke. Tapi bisa ditepis. Nomor 8 dari SMA 25. Oke, apa yang terjadi? Umpan. Oh, masih bisa ditangkap oleh kiper SMA 16. Membawa bola dengan santai. Mencari rekan. Oke, di sana. Oh, langsung saja. Oh, hampir sekali saja. Masih berada di samping gawang. Lagi-lagi dari sisi kanan ya, Bung, serangan-serangan berbahaya dari SMA 16. Wah, sangat menarik sekali ini. Atensi kita juga makin menegangkan. Iya, soalnya habis makan. Aduh. Oke, SMA 25 membangun serangan. 12 diberikan kepada nomor 10. Tetapi bola keluar lapangan. Oke, terjadinya tendangan sudut yang akan ditendang oleh nomor 10. Terlalu tinggi umpan yang diberikan. Benar sekali. Oke, nomor 9 dari SMA 16 membawa bola diberikan pada rekannya. Ya. Menggojek lawan. Apa yang terjadi? Mencari rekan. Oke. Tanpa pengawalan 7. Lagi. Oke, langsung saja ditendang tetapi masih bisa diblocking oleh SMA 25 dengan nomor punggung 8. Jadikan tendangan sudut. Menghasilkan tendangan sudut, Bung. Oke, langsung saja. Oh, tanpa basa-basi langsung tendang ke arah gawang. Tendangan keluar itu, Bung. Iya, benar sekali. Oke, sepertinya water break, Bung Denny. Ya, benar sekali. Nah, gimana nih, Bung, tadi jalannya pertandingan di babak pertama ini, walaupun belum usai sementara skor 1-0 ini? Saya kaget tadi melihat situasi dari SMA 16 tiba-tiba bisa mencetak gol dengan begitu cepatnya ya, Uci. Iya. Iya, benar sekali. Dan dari atensinya SMA 25 sepertinya dia masih bisa mengejar. Ya, betul sekali, Bung. Dan dari yang Uci lihat tadi nih, Bung, serangan yang membuahkan apa ya? Yang mengancam di bagian gawang dari SMA 25 sendiri itu berada dari sektor sebelah kanan. Ya, benar gak, sekali. Jadi serangannya itu lebih variatif di sebelah kanan. Ya, sepertinya pertandingan akan segera dimulai kembali. Kita melihat antusias dari para penonton yang ingin mendukung para pemain yang sedang bertanding. Ini merupakan supporter dari SMA 16 ya, Bung, berada di sektor C. Ya, benar Smith sekali. Stin. Oke, para pemain sudah memasuki lapangan. Ya, euforia pertandingan kali ini cukup memanas ya, Uci.
Betul sekali, dari dua supporter pun sepertinya juga gantian memberikan dukungan. Ya, benar sekali. Oke, nomor 12 dari SMA 25. Oke, dikembalikan lagi. Kali ini masih nomor 10 dari 25. Oh, masih bisa dihalau oleh kapten dari SMA 16. Oke, bola ditendang dari SMA 25. Langsung saja tanpa basa-basi langsung ditendang oleh nomor 12. Bola keluar. Kembali lagi SMA 25, langsung saja tendang-menendang. Menghasilkan tendangan sudut. Oke. Bola keluar kembali. Ya, apa yang terjadi ini pemirsa? Saling berebut bola. Oke, SMA 25 membangun serangan. Apa yang terjadi dari pojok? Oh, saja. Blunder dari kiper. Bola keluar lapangan. Namun masih hampir terselamatkan. Iya, benar hampir sekali. Saja. Nomor 12 dari SMA 16 langsung saja berikan pada rekannya, tetapi masih bisa diblocking oleh lawannya. Menghasilkan bola keluar lapangan. Langsung saja tanpa basa-basi langsung ditendang jauh. Kali ini serangan mengarah ke gawang langsung dari SMA 16. SMA 16 otak kutik bola. Oke, mencari rekan, tetapi sangat kuat kali pertahanan SMA 25. Betul, belajar dari kebobolan yang pertama tadi ini, Bung. Ya, mungkin kali ya, Uci. Oke, SMA 16 berusaha masuk ke ranah lawan. Kali ini tanpa pengawalan, nomor 12. Langsung saja ditendang, tetapi masih shooting, namun masih berada di samping gawang dari kiper SMA 25. Ya, benar sekali. Oke, siap-siap lempar. Oke, nomor 17. Tendang, langsung saja tendang dan gol. Luar biasa si Arsemen dari SMA 16 menjadikan 2-0 untuk SMA 16. Wah, sangat menarik ini, makin memanas ini, Uci. Tertinggal 2-0 SMA 25. Oke. Kali ini serangan dari SMA 25 dari sayang sekali bola keluar lapangan. Babak pertama telah usai, ditutup dengan skor 2-0 atas keunggulan dari SMA 16 atas lawannya SMA 25. Oke, sepertinya water break. Water break ya? Mohon maaf, ya. Water break. Water break. Oke, pertandingan kembali. Antusias dari para penonton. Terlihat ya, ada topeng-topeng apa ini? Gerandong atau apapun. Bisa jadi di Uci, ada gerandong-gerandong. Cukup mengemaskan juga ini penari dari pendukung SMA 16.
Ya, benar sekali. Oke, sepertinya akan dimulai. SMA 16. Kali ini SMA 16 menguasai bola. Serangan dari nomor 10 SMA 25. Oh. Bola keluar lapangan. Saja. Tendangan ke dalam dilakukan oleh nomor punggung 12 dari SMA 25. Oke, nomor 3 langsung saja diumpankan pada rekannya. Berebut bola. Hampir saja. Terjadi tarik menarik, Bung Denny. Ya, benar sekali. Oke, SMA 16 menguasai bola. Oke, apa yang terjadi? Sendirian di sana ada rekannya, apa yang terjadi? Oh, hampir saja. Tapi bola keluar lapangan. Tendangan langsung hampir saja. Tapi masih bisa diblocking oleh SMA 25. Membuahkan sepak pojok ya bagi SMA 16. Ya, benar sekali. Langsung, tetapi tidak ada rekan sana. Bola keluar lapangan. SMA 25 nendang bola. Oke, langsung tendang. Apa yang terjadi? Oke. Serangan balik dari SMA 25. Oh. Akhirnya Babak pertama usai. Dan saat ini skor sementara SMA 16 unggul dengan 2 gol atas lawannya SMA 25. Ya, benar sekali. Jadi gimana Bung Denny? Wah, ini dari SMA 25 atau SMA 16 ini? Saya melihat dari SMA 16 ini dia kalem tetapi langsung saja memberikan sebuah umpan-umpan yang betul menarik. Betul sekali, itu. Dan skema permainannya pun beda ya dari yang semifinal tadi. Iya, sangat berbeda sekali. Tiba-tiba langsung jebret gol. Wah, ini seperti sebuah surprise gitu. Betul sekali, dan dari SMA 16 sendiri pertahanannya cukup kuat nih Bung. Iya, benar sekali. Dan jangan kecil hati untuk SMA 25. Ini masih ada kesempatan untuk mengejar skor kira-kira UC ya. Betul sekali, ada kemungkinan di babak kedua mungkin akan ada perubahan strategi dari masing-masing pelatih. Benar sekali. Dan bisa membuktikan nih kalau SMA 25 bisa saja nih comeback atau menyamakan skor gitu. Wih, Bung Denny. Iya. Tetap semangat, dan untuk para pendukung SMA 25 ataupun SMA 16, tetap jaga sportivitas. Tetap kita, ini adalah pertandingan, baik menang ataupun kalah, itu akan menjadi sebuah pertandingan yang bagaimana, itulah mutlaknya pertandingan. Betul ya. Sekali, dan Bung Denny. Ya, bagaimana Saudara Eci? Saya masih terkagum-kagum dengan gol yang kedua tadi. Kok bisa gitu? Tiba-tiba ya Uci ya? Iya, tiba-tiba. Jadi tadi itu ada pengawalan sebenarnya. Sempat terjatuh juga kan. Ketika nendang itu sampai balik badan dia. Benar sekali. Dan terjatuh.
rupanya pertandingan akan segera dimulai kembali. Oke, sorak-sorakan dari penonton turut menyemaraki perebutan juara 3 di pertandingan antara SMA 16 menghadapi SMA 25. Terima kasih membantu Mister Gawang Penang.
Ya, apa yang terjadi, Uci? Sepertinya pertandingan kali ini cukup memanas ya, Ci? Iya, Bu. Dan dimohon seluruh penonton tidak terpancing ya. Ya, terima kasih kepada penonton yang tetap duduk dan tidak terprovokasi dengan adanya sedikit benturan. Tendangan bebas dari SMA 16 kali ini terang langsung, namun sayang masih melambung tinggi di samping kiri dari gawang kiper yang dijaga nomor punggung 1 dari SMA 25. Serangan kembali dibangun SMA 25, bermain dengan 4 pemain saja nih Bung Denny. Kosong tanpa pengawalan, namun sayang eksekusi yang kurang begitu baik dari nomor punggung 8 SMA 16. Ya, benar sekali. 4-0 untuk SMA 16 ya, Uci. Betul sekali Bung Denny, dan ini sangat disayangkan dari SMA 25 bermain dengan 4 pemain. Satu pemain mendapatkan kartu merah tadi, Bung. Dari SMA 25 ya? Iya. Wah. Langsung saja ditendang jarak jauh. Oke, SMA 16 kembali membangun serangan. Di sana ada rekan nomor 9. Oke, hampir saja tapi masih bisa ditangkap oleh kiper. Cemerlang sekali keputusan dari kiper SMA 25. Oke, bola keluar lapangan. Oke, SMA 16 kembali membawa bola. Lompatkan badan rekannya di depan. Shooting langsung. Hampir namun saja. Masih Lengah bisa. Iya, masih bisa dihalau oleh kiper dari SMA 25. Iya. Serangan balik tetapi tidak ada rekan di depan. Oke, nomor 9 kembali dari SMA 16. Oke, Uta kutik bola mencari rekan. Oke, di sana ada nomor 8. Dari SMA 16. Oke, masih sibuk mencari rekan. Bola keluar lapangan. Langsung saja ditendang ke depan. Bola keluar lapangan. Ya, langsung saja ditendang ke depan. SMA 25 membawa serangan tetapi masih bisa ditangkap oleh kiper dari SMA 16. Masih bisa. Hampir saja. Tidak gol ya. Ya. Masih bisa diblocking oleh nomor 8 dari SMA 25. Terjadi tendangan sudut. Oke, langsung saja. Bola keluar lapangan.
Tidak ada yang menyambut dari pemain SMA 25. Serangan kali ini dibangun oleh SMA 16. Kartu kuning untuk kedua pemain, tolong jangan terpancing emosi. Pemain nomor punggung 5 dan juga pemain nomor punggung. Sama-sama nomor 5. Tendangan yang mengarah ke gawang dari kiper SMA 16 masih bisa dimuntahkan. Oh, ini tendangan bebas. Tendangan sepak pojok dari SMA 25. Cukup keras. Nomor punggung 8 dan gol. Satu gol diciptakan oleh pemain SMA 25 nomor punggung 8. 1-4 skor sementara. Mengejar ketertinggalan SMA 25.
Baik, kali ini SMA 25 menguasai bola. Tendangan langsung mengarah ke gawang. Bola dibuang saja oleh kiper dari SMA 16. Kali ini tendangan ke dalam dilakukan oleh nomor punggung 11. Serangan lagi, namun tidak membuahkan gol. Serangan dari nomor punggung 12. Biasa pertandingan yang tersaji di perebutan juara 3 dan juga juara 4 dimenangkan oleh SMA 16 dengan skor 4-1 atas lawannya SMA 25. Supporter dari SMA 16.
Mas ya. Lagi di Thank you.
D. Durasi pertandingan berapa jam? D. Berapa menit? 20. Durasi pertandingan berapa jam? Hah? Ya, tolong dicek secepatnya. Jalan nih, jalan. 20 menit ya. Thank you nih. Thank you.
bawah kayaknya. Oh ya. Thank you.
aku gak bisa ketinggalan di bangku sana. Iya, maksudnya enak itu. Ini jadi tinggal. Ini baik. Thank you.
Suara admin ganteng. Halo, selamat pagi, selamat siang menjelang sore semuanya. Bagi siswa dan siswi ingin hadir ke Temenggung, langsung jom yuk ramaikan di acara Futsal Universitas Terbuka tahun 2002. Yuk, dukung tim kalian dan support tim kalian dan stay watch on Tribun Batam. Ya. Halo. Tes. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada penonton yang masih setia. Kemungkinan pertandingan akan dimulai kembali pukul
Cik. Thank you.
Di waktu ini, ketua pemerintah
Yeah.
Oke, baik Tribuners yang sedang bergabung di live streamingnya Tribun Batam. Ini adalah persiapan pertandingan antara UT Batam versus Official Coach. Jadi sebelum acara Grand Final ini ada laga persahabatan nih dari beberapa pelatih yang pemainnya itu udah bertanding di UT Batam Championship 2022 ini. Terlihat ya tribun penonton di Temenggung Abdul Jamal penuh dengan penonton, baik itu dari supporter SMK 1 maupun dari maupun pendukung dari mana nih Bung? SMA 5.
Oke, baik. Baik Tribuners, ini dari official coach mengenakan kostum berwarna merah ya. Dari UT Batam mengenakan kostum berwarna hitam dengan gradasi biru. Seperti itu. Oke, kick off babak pertama dimulai kali ini. Tendangan dari UT Batam langsung menghantam mistar gawang. Tendangan ke dalam dilakukan oleh UT Batam kali ini. Nomor punggung 9 mengatur serangan. Bola terlepas. Tendangan ke dalam dilakukan oleh official coach. Bermain-main di daerah sendiri. Para pelatih-pelatih dari para pemain hebat. Seperti apa? Kita lihat saja nih permainannya. Kali ini nomor punggung 8. Masih mengatur serangan. Terlepas nomor punggung 12. Kali ini gol tercipta untuk UT Batam. Oh, tidak jadi. Tidak jadi gol, pemirsa. Masih 0-0 kali ini. Nomor punggung 10. Iya, melakukan sebuah atraksi unik. Kali ini menggocek bola namun dapat dibendung serangan dari nomor punggung 7. Kali ini serangan balik dilakukan, tendangan langsung. Namun sayang sekali bola masih di samping gawang. Belum terjadi gol. Kali ini apakah membuahkan gol? Bola keluar lapangan. Tendangan ke dalam dilakukan oleh UT Batam. Tendangan langsung mengarah ke gawang, masih bisa dihalau oleh kiper. Terpotong. Kali ini serangan dari UT Batam.
Umpan langsung ke Marvin. Apakah bukan gol? Ya, masih terpotong kembali. Umpan. Masih bermain di area sendiri dari UT Batam. Marvin kali ini sendirian, namun sayang bola keluar lapangan. Wih, unik memang kiper dari official coach. Senang dari sisi kanan kali ini. Oke, pindah tempat kali ini. Skor masih 0-0 ya. Baik pemirsa, ini merupakan babak kedua laga persahabatan antara UT Batam menghadapi official coach. Kali ini Marvin, oh sayang sekali masih di samping gawang. Umpan, terobosan. Kali ini akan kebuahkan gol. Dan ya, gol! 1-0 untuk UT Batam dicetak oleh nomor 9 yaitu Marvin. Luar biasa memang. Kiper pun tidak berkutik. Kali ini serangan dari official coach terpotong lagi. Masih di lapangan. Oh, sayang sekali masih menghantam mistar gawang. Kali ini tendangan cukup keras namun masih dapat terpotong. Lagi serangan kembali. Oh, kiper yang sangat cerdik. Rio support dari sektor A. Masih menggocek bola kali ini umpan lambung. Terpotong kembali, serangan balik. Nomor 10, apakah mencetak gol? Ya, sayang sekali, masih terlalu tinggi. Tren yang dilakukan untuk mengarah ke gawang official coach. Gol tidak, oh masih bisa. Kali ini, nomor 12. Masih menggocek bola. Akankah menjadi gol? Dan ya, belum. Bermain-main. Oh, kiper yang sangat luar biasa dari UT Batam. Iya. Yeah.
ini nomor 14. Gol dan sayang sekali tidak ada yang menyambut umpan dari nomor pun 8. Oh, bola keluar lapangan. Tendangan ke dalam dilakukan oleh nomor pun 11 dari official coach. 1-0 di paruh yang kedua ini, laga persahabatan. Bola berhasil direbut. Kali ini Marvin bermain, ya gol kembali oleh nomor punggung 12, 2-0. Sementara UT Batam memimpin atas official coach. Marvin mengiring bola dari sektor sebelah kiri. Kali ini diumpan ke nomor 16. Kembali membangun serangan, berhasil direbut. Oke, masih bisa di halo oleh kiper dari official coach nomor 9 hari ini, Marvin. Oke, luar biasa pertandingan laga persahabatan antara official coach melawan UT Batam berakhir dengan skor 2-0, di mana UT Batam memenangkan laga persahabatan sore hari ini. Dan nantikan nanti setelah ini akan ada grand final antara SMK 1 menghadapi SMA 5.
Oke, baik. Kali ini pertandingan di partai final yang mempertemukan antara SMA 5 menghadapi SMK 1. Riuh penonton yang ada di lapangan membacakan doa bersama terlebih dahulu. Baik, dari SMK 1 Batam mengenakan kostum berwarna kuning dan dari SMA 5 mengenakan kostum berwarna biru. Ini bagi yang tidak dapat menonton langsung ke Temenggung bisa nonton di live streamingnya Tribun Batam ya. Bantu share ke grup kelas masing-masing ataupun grup keluarga bisa tuh. Pertandingan di partai final ini ya pemirsa, sorak-sorak dari SMK 1 Batam.
Luar biasa antusias dari SMK 1 di sektor C. Oke, babak pertama akan segera dimulai. Kick off dimulai, final UT Batam Futsal Championship 2022 mempertemukan antara SMK 1 Batam menghadapi SMA 5. Kali ini nomor 10 dari SMK. Luar biasa sampai dukungannya sangat meriah. Kali ini SMA 5 membangun serangan. Lepas. Namun sayang bola keluar lapangan dan dilakukan oleh kiper. Diulang tendangan bebas dari SMK 1. Berkali-kali serangan dari SMK 1 masih bisa dipatahkan oleh SMA 5. Serangan dari sisi kanan. Lagi-lagi SMA 5. Tidak disangka-sangka kali ini gol pertama berhasil dicetak oleh SMA 5. 1-0 skor sementara. Memberikan serangan. Kali ini SMK 1 nomor 24 cukup seru pemirsa, cukup sengit, masih bisa ditangkap oleh kiper dari SMA 5. Kali ini serangan balik ditujukan dari SMA 5. Kosong dan lagi-lagi serangan. Tendangan kali ini masih mengarah ke samping gawang. Tendangan sudut dilakukan SMA 5 kali ini. Shooting keras masih menghantam pemain belakang dari SMK 1. Sudut kembali dilakukan mengarah ke nomor punggung 4, namun sayang bola keluar lapangan.
lagi-lagi tendangan ke dalam dilakukan oleh SMA 5. Nomor 10 kali ini mencoba membangun serangan dari sisi kiri. Shootnya langsung masih menghantam pemain dari SMK 1. Datang bagi yang baru bergabung di live streamingnya Tribun Batam. Dipotong langsung oleh nomor 4 kali ini. Terang langsung namun masih mengarah ke samping gawang dari kiper SMK 1. Nomor 6 cantik sekali. SMK 1 kali ini tengah lapangan masih membangun serangan. Tendangan langsung dari SMK 1 cukup tinggi melambung, belum membuahkan gol untuk SMK 1 Batam. SMK 1 kali ini umpan kali ini ke nomor punggung 4 berhasil dipatahkan oleh lini pertahanan dari SMA 5. Terang ke dalam dilakukan oleh nomor punggung 8. Tenang ke dalam kali ini. Miskomunikasi. SMA 5 kali ini Kita
SMK 1. Masih belum ada serangan berbahaya nih dari SMK 1. Kali ini gol kembali SMA 5. 2-0. Dia tendang tendangan maut dari nomor punggung 4 membuahkan gol. Skor sementara 2-0. Cukup lengah pertahanan dari SMK 1. Beberapa kali membuat beberapa pemain dari SMA 5 lolos begitu saja. Dan dengan bebasnya menendang bola ke arah gawang, memberi keleluasaan untuk melakukan syuting di jarak yang cukup dekat. Ini merupakan partai final di babak pertama yang mempertemukan antara SMA 5 menghadapi SMK 1 Batam. Sementara skor 2-0 dengan keunggulan dari SMA 5 Batam. Ke depan, namun masih bisa ditangkap oleh kiper dari SMK 1. Dorongan kali ini tendangan bebas dari SMA 5, shooting langsung, oh sayang sekali masih di samping gawang dari kiper SMK 1. Lolos nomor 4, luar biasa, dua pemain dilewati namun sayang bola keluar lapangan. Kali ini tendangan ke dalam dilakukan oleh nomor 4, mengarah ke belakang nomor 20, dipotong. Tendangan bebas dilakukan oleh nomor punggung 6 dari SMA 5.
ke syuting langsung. Beneran dilakukan. Akan membuahkan gol dan syuting langsung. Masih bisa ditahan oleh kiper dari SMK 1. Kali ini serangan balik dilakukan nomor punggung 10 dari SMK 1. Namun sayang berhasil dipatahkan oleh nomor punggung 7 dari SMA 5. SMK 1 membangun serangan. Bola dibuang begitu saja. Tendangan ke dalam dilakukan oleh SMA 5. Kembali. Sisi kanan kali ini masih bisa ditangkap oleh kiper dari SMA 5. Serangan balik dibangun nomor 11. Terpotong nomor 10 gocek bola kali ini. SMK 1 membangun serangan dari sisi kanan. Tendangan langsung. Masih bisa dipatahkan. Dua kali dalam satu menit. Tendangan mengarah ke arah kiper kali ini. Disia-siakan oleh pemain bernomor punggung 9. Kosong tanpa pengawalan. Apakah membuahkan gol? Dan ya, gol kembali dari SMA 5. 3-0 di laga final antara SMA 5 menghadapi SMK 1 Batam. Lagi-lagi pemain dari SMA 5 masih dikasih ruang tanpa penjagaan ketat dan gol lagi-lagi terjadi dari sisi kiri pertahanan dari SMK 1. Ke dalam dilakukan oleh nomor 9 dari SMK 1, namun sayang tidak ada yang menyambut. Serangan dari tengah lapangan kali ini nomor punggung 4 lagi-lagi kehilangan bola dari SMK 1.
Nomor 4 dari SMK 1 membangun serangan dari sisi kiri. Namun sayang terpatahkan kali ini. Masih bisa direbut oleh nomor 10 dari SMK 1. Umpan. Oh, sayang sekali. Umpan cepat namun sayang masih digagalkan oleh para lini belakang dari SMA 5. Bangun kembali serangan. Cukup sulit untuk menembus pertahanan dari SMA 5. Dua orang dari SMK 1 mendapat pengawalan ketat dari lini belakang SMA 5. Dan masih mengarah cukup tinggi. Kali ini serangan dari SMA 5. Nomor 12 lakukan syuting, namun sayang masih membentur pemain nomor punggung 9. Nomor 4 kali ini dari SMK 1 masih membangun serangan. Babak pertama telah ditiup. Skor sementara adalah 3-0 di mana SMA 5 unggul 3 gol atas lawannya SMK 1 Batam. Permainan yang luar biasa ditunjukkan oleh kedua tim ini di mana SMA 5 mampu bertahan dari gempuran SMK 1 Batam. Dan serangan balik yang dilakukan oleh SMK, mohon maaf, dan serangan balik yang dilakukan oleh SMA 5 tidak mampu dibendung oleh pemain belakang dari SMK 1. Jadi pemirsa yang masih bergabung di live streamingnya Tribun Batam, tidak hanya para pemain yang lelah ya nampaknya. Tidak hanya pemain yang lelah, tapi para supporter pun juga terlihat semangat yang menggebu-gebu
sama-sama berjuang untuk sekolah kebanggaannya. Baik, sembari menunggu babak kedua dimulai, boleh ya di-share link untuk menonton, dan juga untuk para penonton yang sedang menyaksikan di live streaming, mohon menggunakan kata-kata yang baik, jangan sampai saling menghujat. Kalah menang itu biasa ya, jangan sampai ketikanya menyakiti orang lain, oke? Bagi penonton yang sedang menyaksikan di layar kaca, kalau menang itu biasa. Ini masih ada babak kedua ya. Jangan sampai terpancing emosi. Dan jaga ketikannya ya di kolom komentar. Sama-sama orang Batam nih ya. Oke. Babak kedua akan segera dimulai. Oke, baik, di sektor C ada supporter dari SMK 1 dengan kostum berwarna hijau-hijau muda yang sangat setia mendukung tim kebanggaannya dan berharap-harap juga untuk para pemain agar tetap semangat juga untuk melakukan comeback atau melakukan atau mengembalikan keadaan di babak kedua. Oke, kick off babak kedua dimulai. Kali ini SMK 1 bangun serangan, nomor punggung 10 dari SMK 1. Atribut supporter dari sektor C terpampang jelas. Ada Bapak Habibi. Tendangan bebas kali ini dilakukan oleh SMA 5 nomor punggung 8, shooting keras dan gol, menambah pundi-pundi gol untuk SMA 5 nomor
nomor punggung 8 menambah poin menjadi 4-0. Tendangan yang cukup keras tadi langsung meluncur ke gawang tanpa kendala. Sabar. Terjadi perebutan bola tadi di luar kotak penalti yang hanya berjarak 5 cm. Dan kali ini tendangan bebas diberikan untuk SMK 1 tepat di depan gawang ya pemirsa. Akankah gol kali ini untuk SMK 1 Batam? Penendang ya nomor 11 kali ini, oh sayang sekali, masih membentur lini pertahanan dari SMA 5. Terlepas. Tendangan langsung dari nomor 11 SMK 1 masih dapat dihalau oleh kiper dari SMA 5. Kali ini tendangan lagi dan sayang sekali bola terlalu tinggi. Dari SMK 1 terang ke dalam dilakukan oleh nomor punggung 6 dari SMK 1 Batam. Bertubi-tubi SMA 5 mendapat tekanan dari SMK 1, direbut nomor 6 kali ini terlalu pelan. Supporter dari kedua tim sangat luar biasa, baik SMK 1 Batam maupun SMA 5. Patut diacungi jempol tanpa adanya kerusuhan ini, luar biasa fair play-nya. Kali ini, wow, masih bisa ditangkap dengan manis oleh kiper dari SMA 5. Tanpa menurunkan tempo permainan, SMK 1 terus menggedor pertahanan dari SMA 5. Mencoba membuat celah. Nomor 10 kali ini. Masih dengan nomor 10. Tarik ke belakang nomor 4. Keluar. Diulang tendangan ke dalam.
dilakukan oleh nomor punggung 8, tapi masih berada di atas gawang dari kiper SMA 5. Serangan balik kali ini nomor punggung 10 dari SMA 5 tarik ke belakang, diterima nomor 8. SMA 5 menyerang, dipotong. Kali ini nomor 10 tanpa pengawalan, shooting cukup pelan. Bermain-main bola. Tendangan sudut kali ini SMK 1. Tidak ada kawan. Bola terbuang. Kali ini SMA 5 membangun serangan sampai di, sayang sekali tidak ada kawan yang menyambut. Bola keluar. Baru masuk nomor 5 kali ini serangan dari nomor 9. Tendangan langsung mengarah ke arah gawang dari SMA 5, namun masih bisa dihalau oleh kiper. Tanpa pengawalan nomor 5 kali ini selamatkan oleh kiper dari SMA 5. Bu. Break ya. Oke, baik Tribuners, ini merupakan water break di babak yang kedua grand final antara SMA 5 menghadapi SMK 1. Dan skor sementara 4-0 untuk keunggulan SMA 5. Di mana SMA 5 mengenakan kostum berwarna biru dan dari SMK 1 mengenakan kostum berwarna kuning. Kali ini sudah berlangsung kembali. Thank you.
kali ini SMK 1 membangun serangan, namun berhasil dipotong oleh pemain dari SMA 5. Ball. Kali ini tendangan bebas diberikan untuk SMK 1. Akankah membuahkan gol untuk SMK 1? Wow, cukup keras namun terlalu tinggi melambung dari gawang kiper dari SMA 5. Kali ini SMK 1 membangun serangan dari sisi kanan. SMK 1 membangun serangan kembali dari kaki nomor 6. Terjadi benturan antar pemain di tengah lapangan. Masih bisa dihentikan oleh kiper dari SMA 5. SMK 1. Dipotong. Lagi-lagi bola tertangkap dengan manis. SMK 1 membangun serangan dari talapan nomor punggung 6 kali nomor punggung 9. Masih dengan umpan-umpan. Nomor 10 kali ini SMK 1 terang langsung. Masih menghantam kaki dari nomor 4. Serangan kembali dilakukan oleh SMK 1. Tidak mengendurkan serangan maupun tempo permainan, SMK 1 masih bisa. Oke, sayang sekali bola terlalu deras. Kali ini SMA 5 memberikan tekanan serangan balik dari sisi sebelah kanan, tendangan langsung. Namun sayang masih menghantam kiper. Tidak ada pengawalan lagi-lagi. Kartu kuning diberikan untuk pemain nomor punggung 8. Mohon jangan terpancing emosi para pemain. Mohon jangan terpancing emosi. Ini hanya permainan. Kali ini tendangan bebas diberikan untuk SMA 5. Siapa yang akan menendang? Umpan saja, shooting. Kali ini lagi-lagi SMA 5. Umpan ke kanan. Bola dihalau saja oleh pemain nomor punggung 4.
sekali permainan dari nomor punggung 6 dari SMK 1. Nomor 6 dari SMA 5 kali ini lolos tanpa tanpa pengawalan dan syuting langsung masih bisa dihalau oleh kiper dari SMK. Smanley kali ini. Lolos kali ini nomor 10-11. Oh, sayang sekali masih membentur gawang. Sudah, tidak, jangan emosi. Kartu kuning untuk pemain nomor 12 dari 95. Jangan sampai rusuh. Mohon, supporter jangan sampai masuk ke lapangan. Harap tenang. Adanya benturan antar pemain membuat kerusuhan. Semoga segera kondusif kembali. Sangat disayangkan memang. Untuk para supporter bisa kembali lagi ke tempat duduk masing-masing. Untuk kembali ke tempat duduk masing-masing, jika masih turun ke lapangan, pertandingan tidak akan dilanjutkan. Nah, cukup ya melakukan yel-yel di dalam barisan penonton saja ya. Oke, tendangan langsung. Serangan nomor 10 belum membuahkan hasil. Tendangan langsung dilakukan oleh SMA 5. SMK 1 kali ini membangun serangan. Luar biasa. Pertandingan final dimenangkan oleh SMA 5 dengan skor 4-0. Permainan yang cukup apik ditujukan di grand final kali ini yang mempertemukan antara SMA 5 versus SMK 1 Batam. Dan pemain melakukan tos untuk sebagai salam fair play. Semoga setelah pertandingan kali ini tetap terjalin silaturahim yang cukup baik antar kedua supporter dan juga pemain. Karena bisa kita saksikan meskipun tadi sempat terjadi kericuhan, tetap dibawa santai dan kali ini kembali kondusif.
cukup mengharukan juga. Supporter dari SMK 1 masih setia mendampingi para pemain meskipun harus menerima pil pahit di pertandingan kali ini. Cuman menurut saya pribadi permainannya sudah cukup baik. Tidak ada yang buruk sampai di partai final ini. Dan supporter dari SMA 5 sendiri yang cukup setia menemani para pemain untuk bermain di partai final dan masih menggunakan seragam pramuka. Luar biasa adik-adik ini. Standing applause dari supporter SMA 5 masih terdengar luar biasa.
Juara!